Hi, we are Lemonade. So, di video kali ini kita akan bikin satu DIY yang menurut kita super gemes, super lucu, yaitu super cute. Yes. Yaitu kita akan bikin bordir kaos. Ya, dan bentuknya itu adalah bunga lavender. So, buat kalian yang penasaran DIY kita tuh kayak apa, langsung aja check the video, guys. Check the video. Bahan yang kalian butuhkan yaitu jarum, pemindangan, kaos, benang, dan gunting. Nah, pilihlah sisi sebelah mana yang ingin kalian bordir. Di sini Lemonade memilih sisi sebelah kiri dari kaos. Dan akhirnya kita menggunakan pemindangan yang cukup kecil. Di sini kalian juga harus tarik kaosnya agak kencang biar nanti jahitannya nggak kemana-mana. Nah, langsung aja kita mau gambar bunga lavender. Di sini kita akan menggunakan jarum dan benang sebagai awalnya, menggunakan si benang yang berwarna hijau. Pertama-tama kita akan membuat tangkainya terlebih dahulu. Di sini Lemonade menggunakan sistem tusuk jelujur untuk membuat tangkai dari bunga lavender. Lemonade di sini akan membuat 3 tangkai, 1 daun, dan 3 bunga. Nah, setelah dari tangkai yang pertama sudah selesai, kalian jangan lupa matikan benang dan gunting benangnya. Setelah itu kita lanjut ke tangkai yang kedua, yaitu masih menggunakan sistem yang sama, menggunakan tusuk jelujur. Setelah selesai membuat 3 tangkai, di sini kita akan membuat daun, yaitu masih menggunakan sistem yang sama, yaitu adalah sistem tusuk jelujur. Namun di sini kalian harus mengulang sistem ini berkali-kali sehingga terbentuk bentuk daun. Nah, jika sudah selesai, moving on, kita akan membuat bunga si lavender. Nah, di sini agak cukup rumit, jadi kalian tarik benangnya, lalu buatlah seakan-akan benang itu melingkar, tahan menggunakan jari kalian, dan jahitlah di bagian tengah dari benang, agar bagian melingkar itu tidak lari kemana-mana. Lakukan secara berulang untuk semua bunga lavender di setiap tangkai. Yeah.
Nah, setelah tangkai pertama selesai, kita lanjut ke tangkai kedua. Nah, selanjutnya kita lanjut ke tangkai ketiga. Yeay, bunga lavender kita sudah selesai. Nah, sekarang saatnya kita lepas si pemidangannya. Don't forget to like, comment, and subscribe. That's a wrap for DIY, so see you on the next video.